Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Haciwa Firdaus. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang viral di media sosial, yaitu tentang Denny Sumargo yang mengucapkan syahadat dengan bimbingan Dery Kasih Solusi. Netizen pun memberikan doa terbaik dalam momen ini. Ayo, simak video ini sampai habis. Viral Denny Sumargo ucap syahadat dibimbing Dery Kasih Solusi. Netizen, doa terbaik. Viral video yang memperlihatkan artis Denny Sumargo mengucap dua kalimat syahadat. Ia mengucapkannya dipandu Deryansyah Azhari atau akrab disapa Dery Kasih Solusi. Momen viral Denny Sumargo mengucap syahadat itu terjadi di podcast kanal YouTube-nya. Kala itu dia mengundang Dery Kasih Solusi sebagai bintang tamu. Bermula dari Dery memberitahu bacaan dua kalimat syahadat, lengkap dengan lafaz Arab hingga artinya terjemahan bahasa Indonesia. Rukun Islam dari yang pertama syahadat, pelan-pelan coba, enggak apa-apa. Ini sambil biar tahu pengetahuan ya, kan rukun Islam ada berapa? Ada 5, kata Dery. Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @sumargodenny. Setelah itu Denny Sumargo pun mengikuti bacaan dua kalimat syahadat yang diucapkan Dery. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah sesungguhnya utusan Allah, ucap Denny Sumargo. Dery yang menyimak perkataan itu pun langsung bertakbir. Allahu Akbar. Dia sangat gembira dan memeluk erat Denny Sumargo. Seneng banget gue. Anda sudah mengucapkan saksi sumpah bahwa Anda sudah sekarang masuk Islam, Bang Den. Masya Allah, ujar Dery. Umur 34 tahun dan gue pertama kali mengislamkan seorang Denny Sumargo. Lanjutnya. Emang itu mengislamkan? Tanya Denny Sumargo kebingungan. Serius nanya nih. Emangnya kalau mengucapkan kalimat syahadat otomatis masuk Islam? Imbu tanya Densu dalam keterangan unggahannya. Netizen yang menyaksikan video viral ini pun langsung memberi respons. Mereka meninggalkan komentar beragam di unggahan tersebut. Subhanallah ikhwan Denny, tulis @retanmuslim. Duh ila syahadat dijadiin becandaan, ungkap @nd_maul**. Kalau tidak ada niat sama sekali untuk masuk Islam, ya tidak apa-apa untuk sekedar mengucapkan saja. Intinya masuk Islam itu harus benar-benar niat dan meyakini bahwa hanya Allah Tuhan di atas muka bumi ini. Komentar @ilimi**. Syahadat itu kalimat bersaksi bang. Kalau lo ngucapin dengan niat plus ingin bersaksi ya udah masuk sih. Intinya syahadat itu keyakinan kepada Allah. Kata @dika**. Tapi kalau ngejebak gitu sih enggak lah. Kata guru ngaji gue kalau dengan niatan yang tulus dan pengen masuk beneran baru sah. Tapi kalau cuma nyebut dianya gak niat mah gak ngepe apa-apa gitu kata guru ngaji gue. Tulis @maulana**. Bisa aja lu bang @deryansyah. Doa terbaik buat bang @sumargodenny. Nggak login kok itu karena nggak berdasarkan kesadaran. Tapi semoga Allah beri hidayah. Amin. Ungkap @tendi**. Gua juga niat mualaf di Masjid Istiqol. Pungkas @vivin**. Allahu a'lam bisawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Teman-teman, semoga informasi yang kami bagikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Haciwa Firdaus agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
tetap semangat dan selalu berdoa untuk kebaikan. Salam hangat dari Haciwa Firdaus.